Hai, selamat datang di konten kreator Guster Solois. Sore ini gua berada di salah satu kolam renang yaitu BMS di Kota Serang ya, teman-teman. Waktu itu udah gua pernah nge-vlog malam ya, teman-teman, dan gua penasaran sama view siangnya kayak apa ya, teman-teman. Tadi gua masuk dari gerbang situ dan tadi gua sempat ngobrol sama yang jaga ya, teman-teman. Ya, gokil banget sih mitosnya sama story-nya di waterpark kolam renang BMS ini, teman-teman. Nanti kita sambil cerita aja deh, sambil jalan juga ceritanya. Oke, kita langsung masuk aja ya, teman-teman. Dan keadaan BMS ini udah seperti kayak hutan, cuy. Kalian lihat, coba. Bayangin aja, cuy. Ini sekitaran ya 10 tahun deh tempat ini terbengkalai ya, teman-teman. Gokil kan? Dan di depan gua ini ada satu bangunan, mungkin ini kayak semacam ini ya, tempat karcis ya, tempat karcis. Dan ini nih bagian apa, kayak semacam kantor gitu, men. Kayak semacam kantor, jadi kita nggak usah masuk aja. Waktu itu malam gua udah pernah masuk ya, teman-teman. Oke, kita akan coba pelan-pelan di waterpark BMS Serang ini ya, teman-teman. Dan di sini story-nya serem banget, cuy. Sumpah serem banget. Banyak korban yang berjatuhan di waterpark BMS ini ya, teman-teman. Jujur ini luas banget, kata penunggunya itu, maksudnya kata penjaganya itu, di sini luas banget kolam renangnya, mungkin terbesar di Serang ya, teman-teman. Dan di depan gua ini ada tulisan selamat datang di kolam renang Mutiara Waterpark. Oke, siap. Kita tinggalin pintu masuknya itu, teman-teman. Kita langsung coba pelan-pelan. Siap. Katanya ada anak kecil yang meninggal di tempat ini, teman-teman. Gokil banget. Dan di depan gue tuh ada beberapa bangunan yang nanti gue bakalan masuk deh satu persatu. Tapi gue bakalan ke bagian sini dulu deh. Kita cek dulu, teman-teman. Oh, keren, cuy. Ini tempat bermainnya ya, teman-teman. Kolam renangnya gitu. Dan sekarang ini udah sekitar pukul mau asar deh ini, teman-teman. Lihat, oh keren, cuy, sumpah. Keren banget tempat ini, teman-teman. Oke, tapi sayang kolam ini atau air ini kotor ya, teman-teman, karena nggak ada yang ngurus gitu loh, cuy. Oke, siap. Ya, kita akan ke sebelah kanan dan di mana kita mengikutin air, teman-teman ya. Air, lihat ini air kotor banget. Jujur men, ini luas banget, cuy. Dan waktu malam gue tuh benar-benar merinding banget loh, cuy. Ketika ekspor di kolam renang ini, karena apa? Ini story-nya serem banget. Banyak yang korban yang berjatuhan di tempat ini loh, teman-teman. Oh, gokil tempat ini, teman-teman. Dan di sana tuh ada bangunan, nanti kita bakalan ke sana deh. Kalian penasaran kan? Ikutin gua terus. Coba kita deketin ke sini deh. Jadi kelihatan siang itu luar biasa banget, teman-teman, di BMS ini. Keren pokoknya. Oke, dan di depan gua ini kayak semacam tempat jajan ya, teman-teman. Tempat jajan di dalam waterpark BMS ini. Jadi kita nggak usah terlalu fokus, kita mempersingkat waktu aja, teman-teman. Kita bakalan ke daerah sana, kita cek di sana tuh bagian apa ya. Dan sekarang waktu udah sekitaran mau asar ya, teman-teman. Dan di depan gua itu ada pintu keluar BMS ini ya, teman-teman, atau waterpark di sini. Jadi pintu keluarnya di situ. Oke, siap. Kita langsung berangkat ke bagian sana. Jadi view siangnya kayak gini loh, teman-teman. Lihat, bayangin udah kayak hutan kan. Gue sampai bingung, cuy. Ini waterpark kolam renang atau hutan gitu loh. Dan sayang banget tidak ada yang ngurus tempat ini. Padahal kalau masih masih diurus mungkin rame ya, teman-teman ya. Tapi story-nya gokil banget, cuy. Dan mungkin di sebelah kiri gue ini adalah kayak, oh iya, ini toilet kan, teman-teman. Ini toilet. Oke, okay. Ini terus tulisan toilet. Oke, okay, siap. Permisi. Oh, ketika siang tempat ini memang serem banget, teman-teman. Permisi. Oh my god, ini kamar mandi cowok, cuy. Oke, okay. Jadi kayak gini doang sih, teman-teman. Jadi kita mempersingkat waktu ya.
gua ya teman-teman. Dan di sini kayak semacam ada locker, locker untuk penyimpanan barang-barang. Dan di depan gua ada musola juga ya teman-teman. Ada musola. Kecil, nggak terlalu besar sih. Tapi ketika gua waktu itu ngevlog malam, sumpah men, ini merinding banget gua. Ketika udah lewat tempat ini ya cuy. Assalamualaikum, permisi. Inilah keadaan musola dan ada kayak ada televisi kecil. Coba kita ke bagian sana. Oh, di depan gua tuh untuk penyimpanan ini, penyimpanan air teman-teman. Kayak gini. Permisi. Oh, ini kamar mandi cuy. Oke, jadi gitu doang sih teman-teman. Kita langsung cari lagi tempat yang belum kita masukin lagi. Di depan gua ini tempat wudu ya teman-teman. Ini toilet pria, jadi kita nggak usah masuk. Kita mau persingkat untuk ke bagian toilet perempuan yang berada di sebelah kiri gua. Wow, gila. Kalian penasaran kan di kolam renangnya? Nanti kita bakal liatin ya. Kita bakal liatin, tapi kita bakalan ke toilet perempuan sini dulu, teman-teman. Oh my god. Assalamualaikum. Suasananya beda banget. Kesan creepy, kesan seramnya itu ada banget. Oke, jadi kita lanjut cari tempat yang belum kita masukin lagi teman-teman. Berangkat. Oke, kita tinggalin kamar mandi ini. Kita lanjut ekspor lagi. Wow, gila cuy. Jadi view siangnya kelihatan semua kan. Dan di sebelah kiri gua ini ada locker cuy, penitipan. Oke. Dan ada satu pohon besar banget men. Gokil sih. Oh ya teman-teman, pokoknya gue minta support kalian supaya channel ini berkembang ya. Dan kayaknya di depan gue ini kantin teman-teman. Kantin. Lihat itu kolam renangnya cuy. Maksudnya wahana bermainnya tuh, perusutannya berada di depan gue. Dan di sini yang gue takutin adalah binatang buas macam ular atau ya binatang-binatang yang tidak gue sukain ya. Kita bakalan ke sebelah kiri dulu. Kita cek dulu teman-teman. Nah, di depan gue ini kantor ya. Cuman kantor ini tidak bisa dimasukin karena tergembung cuy. Tergembung, gue juga bisa ngeliat tuh. Tergembung, jadi kita nggak usah terlalu fokus di bagian kantor ini teman-teman. Dan gue bakal cerita sedikit aja. Jadi kolam renang ini sering memakan korban ya teman-teman. Pokoknya seminggu itu berapa kali deh itu anak kecil kayak semacam ada yang narik dari bawah cuy. Itu cukup viral juga sih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan ya ini kantin teman-teman, tempat makan, tempat ngopi. Dan ada satu kursi di depan gua cuy. Oke, kita bakalan ke dalam seperti apa kantinnya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Apa sih ini, masih sore cuy, ini masih sore gitu loh. Kita ke bagian sini dulu teman-teman. Dan ini kamar, ini kantin cuy, ini kantin. Oh my god, ini kantin cuy. Cukup kotor dan baunya tidak enak banget di bagian sini loh teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita tinggalin dapur ini. Kita bakal ke sebelah sana. Itu keren banget kan? Siap. Oke, kita ini di depan gua ada dua ruangan. Gak tau ruangan apanya teman-teman. Oh, kayak gini doang sih. Oh, mungkin ini tempat istirahatnya karyawan yang kerja di kantin ini teman-teman. Bisa jadi. Cukup kotor, permisi. Oh my god, ini serem banget sih menurut gua. Gokil. Panas banget cu. Itu tadi kantin yang gua masukin. Saatnya kita
ke bagian kiri lagi. Tapi kalian penasaran sama yang di kolam renang? Bentar, mohon bersabar, nanti kita bakalan kesana. Dan gua bakalan ke bangunan ini, bangunan paling pojok di kolam renang ini ya teman-teman. Bentar, di sini gua digigit nyamuk cuy, parah banget ya. Gokil banget sih, gue udah bisa masuk ke kolam renang BMS. Oh, ini kamar ganti bilas VIP cuy, jadi oh, istimewa banget nih kayaknya nih. Oke, siap. Ada berapa pakaian di sini men? Ya sekarang gue udah masuk di mana? Ini ruang kamar mandi lagi teman-teman. Sumpah ini luas banget dan keren. Permisi. Oh my god, ini serem banget guys. Oke, siap, kita bakalan ke bagian sana lagi teman-teman. Ketika gue udah masuk ke lorong ini, serem banget, merinding pastinya teman-teman. Ini ruang VIP cuy, istimewa banget ini. Oke, kita ke bagian sini. Ini ruang terakhir cuy, terkunci, jadi kita gak usah memaksa untuk masuk. Kita mungkin langsung ke bagian sana ya teman-teman. Oke, siap. Oke, kita ke bagian sebelah kiri ya teman-teman. Dan ini tempat penitipan juga sama. Jadi bangunan ini bangunan paling pojok di kolam renang BMS. Dan di sini ada ruangan lagi. Permisi. Wow, gila men. Wow, gila cu. Ini serem banget. Ini kayak kamar. Aduh, ada tawon guys. Tuh, aduh, serem. Jadi gini doang sih teman-teman, jadi kita gak usah sampai ujung. Jadi sama aja sama yang di sebelah. Jadi saatnya kita untuk melihat kolam renang ya. Kalian penasaran kan? Oke, kita langsung lihat aja. Di sana ada tempat santai sih teman-teman. Ada tempat santai, tempat ya buat pacaran mungkin keren banget di sini teman-teman. Dan kita mungkin ke bagian sini dulu deh. Kita cek kolam renang ya. Dari tadi gue ngedengar suara-suara aneh sih, tapi gue bodo amat deh. Nah, inilah kolam renang BMS teman-teman. Kotor airnya. Siap. Gue ngeri takut ular hijau doang itu. Semoga bangunan atau tangga ini atau jembatan ini masih kokoh gitu ya. Kita kesini teman-teman. Siap, ini gua udah berada di tengah-tengah kolam renangnya. Kita cek dulu teman-teman. Jadi gua sekarang udah di tengah-tengah kolam renang ini, dan di situ sebenarnya ada kayak bangunan, gak tahu bangunan apa. Kita abaikan, kita gak usah masuk ke bagian situ ya teman-teman. Dan itu keren juga sih menurut gua. Ada perusutan tapi unik banget sih menurut gua. Oke. Kayak ginilah teman-teman suasana kolam renang BMS. Suara apa itu? Oke, kita mungkin lebih uniknya itu di bagian sini ya teman-teman. Kolam renangnya. Bagus banget ini. Katanya sih ya ini paling besar banget di Serang loh kolam renangnya. Paling rame gitu dulunya, viral banget. Jadi kayaknya gua cukup deh ekspor di kolam renang BMS di Serang ini ya teman-teman. Dimana waktu itu banyak banget korban-korban yang berjatuhan. Tapi gua di sini diniatkan nggak macam-macam ya. Jadi cuma ekspor doang di sini. Oke, kita langsung keluar dari kolam renang BMS ini ya teman-teman. Karena semua tempat ini udah gua masukin, gua ekspor semua. Jadi buat penonton gua yang dimana waktu itu pernah komen, dia pengen lihat view siangnya kayak gini ya teman-teman. Ya kayak inilah view siangnya. Jadi gak penasaran kan? Oke, saatnya kita keluar lagi teman-teman. Oke, kita langsung keluar aja.